buat satu benda tu secara melazimi. Contohlah, minima pun satu hari aku nak buat 6 rakaat. Ni kita sendirilah. Bukan kita ajar orang, bukan kita nak suruh orang. Itu tak boleh lah. Ini kita, kita sendiri. Aku nak buat minima 6. Kalau ada lebih lagi, aku buat lebih lagi. Kan? Jadi kita minima, kita tetapkan untuk diri kita ni 6-6 kita buat. Mana sunnah ni kita buat. Kita ada kita punya tu lebih kita buat. Kan? Tiba-tiba satu hari kita sakit, kita tak boleh buat. Maka Allah Ta'ala bagi pahala macam kita buat masa sihat. Ha, tuan-tuan selalu semayang berjemaah. Satu hari tuan-tuan sakit. Nauzubillah lah. Tak boleh mari berjemaah. Tak payah paksa diri tuan. Duduk rumah. Allah Ta'ala bagi pahala macam tuan-tuan sihat. Ha, tu untung orang beramal ketika sihat. Untung sangat. Pasal? Ha, pasal Nabi sebut. Hadis Muslim, Nabi Musa al-Ash'ari. Dia kata idza safara al-abdu aw marida kutiba lahu maka la ya'mal sahihan muqima. Siapa-siapa yang beramal ketika sehatnya dan ketika bermukimnya, kemudian dia bermusafir ataupun dia sakit, Allah Taala tulis baginya umpama dia sehat, umpama dia bermukim. Sebab itu Nabi tuan-tuan semasa bermukim dia jaga sembahyang sunat dia banyak-banyak. Hatta kalau dia semayang pun bengkok kaki, kan? Tapi bila dia bermusafir, sahabat tak lihat Nabi semayang banyak macam dia semayang masa dia bermukim. Hatta rawatib qabliyah ba'diyah pun Nabi tak solat. Ibnu Umar kata, aku tak lihat Nabi solat. Makanan Nabi Yazid ala rakatain, aku tak lihat Nabi semayang. Mereka hanya 2 rakaat yang fardu saja, qasar. Apa? Sebab itu sebagai ulama, dia tidak mensunahkan untuk kita ba'diyah qabliyah ni masa musafir. Kalau nak semayang rajin malam karam, kiamulai memang boleh lah. Tapi sebagian fuqaha maksud kita mazhab Syafi'i ni harus untuk kita qabliyah ba'diyah. Hatta kalau kita jamak pun kita masih buat qabliyah, kita boleh buat ba'diyah. Sebelum kita nak jamak, kita qabliyah dulu zuhur. Semayang zuhur dengan asar, kemudian kita ba'diyah pula zuhur selepas itu. Kita semayang sunat lepas asar, Ustaz, tak apa. Kan? Kita nak jamak maghrib dengan isyak. Sama juga. Dalam waktu maghrib kan. Semayang maghrib, kemudian semayang isyak terus. Sebab kita tak boleh asingkan. Semayang jamak ni dia kena rapat kan. Dia kena sekali lah. Tuan-tuan assalamualaikum, assalamualaikum. Tuan-tuan boleh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tu bangun. Semayang isyak pula. Itu kalau jamak takdim, dia disyaratkan supaya sekali. Adalah segelintir ulama mazhab Syafi'i mengharuskan sekadar wirid dalam solat. Astagfirullah, la ilaha illallah, ayat kursi, 3 kun, 33 kali, 30 kali, 33 kali. Itu yang dia bagi. Lepas itu terus kepada jamak. Tapi jumhur, majoriti mesti disekalikan terus tanpa sebarang zikir, kalau boleh istighfar saja. Bangun. Dan qomat untuk waktu yang kedua. Waktu yang banyak dia guna pakai. Nampak? Kita semayang maghrib, kemudian kita semayang isyak. Lepas tu kita nak buat qabliyah isyak, boleh terus buat qabliyah isyak. Lepas tu kita buat ba'diyah isyak pula, kalau rajin sangat lah. Itu dia panggil rawatib yang sekali dengan fardu, yang kita kena meraihkan. Hatta ibadah ini dia akan menampung mana-mana amalan wajib yang kita buat, tidak hanya solat tapi lain-lain kewajipan yang kita buat tak berapa sempurna lah. Ibadah ni sebenarnya dia lengkap melengkapi atau satu dengan yang lain. Mana-mana ibadah fardu yang kita buat yang tidak sempurna, dia akan ditampung oleh semua amalan sunat yang lain. Semayang fardu kita tak berapa sempurna. Kau menampung semayang fardu adalah semua ibadah-ibadah sunat, tidak hanya solat. Sama ikut satu kod. Sebagai ulama kata, ibadah sifat tu saja. Semayang fardu akan ditutup dengan sunat, semayang sunat. Solat fardu akan ditampung oleh solat sunat. Zakat fardu akan ditampung oleh zakat sunat, sedekah lah. Puasa fardu akan ditampung oleh puasa sunat. Sebagai ulama dia takhsis macam tu. Tapi sebahagian kata tidak. Amalan ni bercampur bau antara satu dengan yang lain. Mana-mana yang fardu yang tak berapa sempurna akan ditampung oleh sunat-sunat yang lain, tidak hanya tertentu pada sifat-sifat ibadah itu. Semayang fardu yang kita buat tak apa sempurna, yang akan ditampung oleh solat kita.
Dia kena tampung oleh puasa sunat kita. Dia kena tampung oleh baca Quran kita. Dia kena tampung oleh mana-mana ibadah sunat yang kita buat. Nampak? Itu dari sudut itu. Semayang rawatib. Jadi kita kena amal juga. Lagi ada ulama dia membahagikan ni umumatan lah. Saya sebut umumatan dia.